8 fakta menarik tentang kecoa bisa hidup tanpa kepala. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah, karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Kecoa menjadi salah satu hama serangga yang sering muncul di rumah. Kehadiran kecoa ini sering dikaitkan bahwa rumah yang kotor dan tidak terawat. Kecoa juga dikenal sebagai serangga pemakan segalanya, karena tidak hanya menyantap remah makanan manusia, tapi juga barang-barang lainnya, seperti kardus, bahkan rambut manusia. Dilansir dari beberapa sumber, ternyata kecoa memiliki sejumlah fakta menarik, yang mungkin belum pernah diketahui banyak orang. Seperti disebutkan sebelumnya, kecoa adalah serangga pemakan segalanya. Tak heran jika kecoa dapat memakan sesama kecoa. Dikutip dari Rentokil Indonesia, perilaku ini bisa terjadi jika sumber makanan sulit ditemukan. Alasan lainnya, populasi. Ketika serangga kecoa mencapai jumlah besar dan makanan langka, kecoa sering berubah menjadi kanibal, entah karena sumber makanan maupun mengurangi ukuran populasi. Kecoa bisa berkembang biak dengan cepat. Kecoa adalah serangga produktif. Kecoa betina dapat menghasilkan telurnya dalam telur kapsul bernama OTK. Kecoa tidak membutuhkan pasangan untuk bertelur. Dalam kondisi menguntungkan, kecoa betina bisa menghasilkan 300-400 telur seumur hidupnya dalam kecepatan 2-30 hari. Biasanya, masa kehamilan kecoa betina antara 30-60 hari sebelum menetas ke tahap siklus hidup selanjutnya, yakni nimfa. Meski demikian, ini tergantung pada jenis kecoa dan kondisi tempat berkembang biaknya. Kecoa bisa hidup tanpa kepala. Kecoa bisa hidup tanpa kepala hingga 1 pekan karena tidak membutuhkan mulut untuk bernapas. Faktanya, sistem pernapasan kecoa adalah bukaan kecil atau spiracle yang berada di samping tubuhnya, dikombinasikan dengan kemampuannya bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tidak heran kecoa bisa hidup tanpa kepala meski hanya 1 pekan. Kecoa hanya akan mati tanpa mulut karena tidak bisa minum air alias mati kehausan. Kecoa tidak bisa terbang. Terkadang kita mendapati kecoa terbang. Banyak spesies kecoa memiliki sayap dan bisa terbang. Namun sebagian besar kecoa benar-benar tidak bisa terbang. Sayap kecoa hanya memungkinkan meluncur dan mengeplak untuk jarak pendek dalam waktu singkat. Kecoa lebih senang menapak di tanah karena ini adalah cara tercepat baginya untuk mencari makan. Kecoa bisa menahan napas selama 40 menit. Studi menunjukkan bahwa kecoa bisa menahan napas selama 40 menit. Kemampuan kecoa menahan napas dalam waktu lama diyakini sebagai hasil dari mengatur kehilangan air. Berbeda dengan manusia, kecoa tidak bisa menggunakan mulutnya untuk bernapas seperti yang disebutkan sebelumnya. Kecoa bisa merasakan makanan tanpa mengonsumsinya. Kecoa tidak memiliki lidah dengan mengecap, namun memiliki bulu penyicip yang berada di seluruh kaki, sayap, dan sekitar bagian mulut. Kecoa memiliki fungsi yang sama dengan fitur pengecap pada lidah manusia, yakni untuk mendeteksi rasa manis, pahit, dan zat kimia dalam makanan. Ada lebih dari 4.000 spesies kecoa. Dipercaya bahwa terdapat lebih dari 4.000 spesies kecoa yang berbeda-beda di seluruh dunia, dengan spesies paling umum adalah kecoa Jerman. Itulah beberapa fakta unik tentang kecoa. Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih.